Wah, kalau kita waktu terjun ke sini masih sekolah SD kelas 6 kita. Iya, dari situ kita merintis ya kan, jauh dari orang tua. Ya istilahnya mandirilah. Iya, namanya juga kerja sendiri, enggak mau bebanin orang tua. Dari situ belajar. Semenjak dari situ udah gampang nyari duit. Semenjak corona ini yang kita rasain baru tumben kayak gini. Kita kenal sama petani, dari situ kita bawa daun yang benar-benar yang buat dekorasi. Ya, kita punya ibaratnya dari situ mulai ya berjalan lancar lah, dari situ sekolah pagi siang nyari daun sampai malam gitu. Sini dari rumah kita bawa daun dari sini buka lapak. Iya, sampai sekarang udah bisa dapat kios di sini. Sebelum pasar gedung sekarang masih jadi. Kalau sekarang kan udah gedung, Bang. Iya, makanya kita juga udah bingung, ya kan udah banyak pendatang, ya kan orang-orang pribumi udah jarang. Dari semenjak corona itu, Bang, beda banget, Bang, dari sebelumnya, ya kan pembeli juga sepi, ya kan ini juga dagangan banyak, ya kan langganan biasa datang ini kita teleponin nggak ada yang pemakaian sama sekali, Bang. Bahkan lebaran ketemu lebaran juga mau hampir lebaran ini ya biasa-biasa aja, Bang. Turunnya lebih dari 50% mengurang. Iya, biasanya kan rame banget itu. Wah, dibikin wah dah hitungan pasar. Wah, nggak bisa dihitung orang dah. Membelanja rame. Sekarang mah biasa-biasa aja. Mau hari ibaratnya tahunan, ibaratnya lebaran haji, lebaran Idul Fitri, itu rame. Acara-acara Natal atau acara Valentine, itu rame tiap tahun. Ini sekarang biasa aja, kayak hari-hari biasa.